Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Karya Desa. Oke, di video kali ini saya akan membuat minyak kelapa. Oke, di sini saya telah menyiapkan kelapa yang sudah saya kupas kulitnya. Saya mencoba menggunakan 2-3 butir kelapa untuk saya jadikan minyak kelapa. Dan nanti hasilnya jadi seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai biar tahu cara pembuatan minyak kelapa. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Karya Desa. Oke, langsung saja ke proses pembuatan. Terlebih dahulu kelapa ini kita belah menjadi 2 sebelum kita parut. Oke, ini kelapa yang sudah saya belah. Ini saya tambah 1 jadi 3 buah. Jadi saya akan mencoba membuat 3 buah terlebih dahulu dan akan saya parut menggunakan mesin parutan seperti ini. Oke, ini setelah saya parut. Setelah proses pemarutan selesai, ini saya beri air. Ini kurang lebih 1,5 liter. Diremas-remas biar keluar santannya. Santan. Selanjutnya kita patas dan kita saring menggunakan saringan santan. Untuk lebih cepat proses pemasakan, kita bisa mengendapkan santan terlebih dahulu. Di sini saya memasak menggunakan tungku kayu bakar. Kita masak kurang lebih 1 jam sampai mendidih dan keluar minyaknya. Oke, ini setelah proses pemasakan hampir 1 jam,
jadinya seperti ini hampir jadi. Ini minyaknya sudah keluar. Ini kalau ampasnya ini sudah kekuningan, sudah jadi. Oke, setelah kekuningan seperti ini, langsung kita angkat dan kita saring. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini dari 3 butir kelapa tadi, jadi seperti ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum.